Nah, kenapa nih mau dicas? Kok enggak ada yang ngecas, guys? Gua kira ada yang mau ngecas. Yo, assalamualaikum, selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat tuh semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang ya, di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasi agar setiap gua upload video ada notifikasi yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk nge-follow semua sosial media gua, ada TikTok, Facebook dan juga Instagram, gua letak di link deskripsi di bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai, diklik dulu tombol like-nya pada video ini sebagai uang parkir teman-temannya. Jadi gak usah bacot dan basa-basi, langsung saja kita ke video pertama. Let's go bosku. Gini-gini mabe gambar. Oh, apa guys? Oh, masak Indomie bawang goreng deh kayaknya nih. Sumpah sih itu nyesek banget coy, apalagi lagi lapar-lapernya pengen makan. Itu nggak boleh dimakan lagi coy, karena itu takutnya ada pecahan kaca beling ya kan, masuk ke usus, serem bos ya. Mending dibuang lah. Ini kenapa nih kucing? Gua nggak tahu nih kucing apa guys. Ya Allah, cupu banget anjir kucingnya, culun. Culun banget kucingnya coy. Gua waktu gue SMP gue pernah ngeliat kucing lompat dari ruko lantai 2, nggak mati men. Ini kucing cuma turun dari sofa nggak berani, ya ampun. Anda gagal dari kucingnya, meng. Oh, mati ketuh. Parjo dibuat geger oleh kemunculan beberapa ekor buaya muara di aliran sungai Brantas yang hanya berjarak 300 meter. Warga berkerumun di pinggir sungai. Perfect cut ya guys ya. Malunya sampai ke TV, men. Mau tahu apa yang lebih menjijikkan dari cowok mokondo? Cowok yang terlalu nurut sama mamanya. Wah, ini sih gue gak setuju nih. Inilah kenapa gue benci-benci ya standar-standar percintaan yang dibuat sama cewek-cewek TikTok, men. Kayak, what the fuck, men. Ya lu tuh harus nurut lah sama mama lu ya. Karena surga kita ada di telapak kaki ibu, bukan di telapak kaki pacar kita ya, men ya. Jangan pula lu jadi badut sama pacar nurut sama orang tua ngelawan. Jangan, gue pukul lu ya. Jangan, ini masalah ini, men. Jangan didengar, ini sesat ini, men. Sesat. Sedih banget gue ngeliatnya, men. Belum bertanding aja udah awkward, men ya. Sudah tidak sehati ya. Grogi kali ya. Ini bola voli apa, men? Yang gue tau pakai jaring-jaring netnya, ini pakai terpal, cok. Ditangkap bolanya, men. Mana bisa begini, men? Ini net masa depan ini. Ya ampun, padahal tempatnya elit loh. Main polinya di dalam ruangan gitu ya, indoor. Tapi masa untuk beli net jaring-jaring gak ada duitnya, men. Aduh, sedikit nyesek ya, bos. Bos. Terus bapak biasanya penghasilannya berapa, Pak? Kalau jualan ini? Itu sih nggak tentu, Neng. Kadang-kadang ya waktu rame, nyampe lah setengah juta mah gitu. Kayaknya ini gua tahu nih ya, narasumber bapaknya yang mau wawancara anaknya, kameramen mamanya guys, satu keluarga men, untuk buat membantu anaknya membuat tugas ya. Ibuku takut aku nakal, sedangkan aku ketua gengnya. Tunggu. Ini Marimas Jambu deh kayaknya nih. Ini Marimas Jambu men. Ya, lu kira ini ortu kagak mah. Ortu mah kayak warnanya kayak apa ya, ungu ketuaan ya. Ini mah kalau nggak Marimas Jambu, Marimas Strawberry men. Sudah kelihatan karena dulu saya sering beli ya. Tapi kenapa anak-anak zaman sekarang pengen terlihat keren itu dengan hal-hal nakal dan kebandelan ya. Padahal lu ntar malu sendiri men gitu ya. Kayak bangga gitu mantannya banyak, bangga gitu bisa nidurin banyak cewek, bangga gitu bisa ngelawan orang tua. Bro, lu masuk umur 20, hal itu hal-hal aib men. Teman-teman lu udah sukses beli mobil, beli rumah, beli mereka yang suka dengan hasil kerja mereka sendiri. Yang lu banggain cuma mantan gue 9, gue udah pernah pake dia, ada pernah pake dia. Aduh, nggak guna men ya, aib itu. Jangan pernah membanggakan kebandelan ya, banggakanlah prestasi ya. Ini kenapa lagi sholat guys? Oh, gue tahu nih, janjian nyangkutnya, nyangkut nih kayaknya nih, udah kelihatan nih.
Sholat sama teman ya kan digangguin, teman rasa dajal. Sholat sendiri ada aja yang mengganggu men. Mahar puluhan juta, tapi mantannya udah pernah gratis. Aduh, ini sih berat gitu ya. Tapi ini hal yang wajar di sosialisasi kita gitu loh. Kayak laki-laki itu dilihat dari masa depannya, udah mapan gak, udah punya kendaraan gak, udah punya tempat tinggal gak. Sedangkan perempuan itu kebanyakan dilihat dari masa lalunya gitu loh. Kayak ya masih PW gak, udah pernah disentuh gak. Ya udah, memang hal itu masih banyak di Indonesia guys ya. Tapi buat anda perempuan-perempuan yang sudah tidak PW lagi, ya anda itu tetap berharga ya. Yang penting masih sempit men. Intinya sempit ya. Gak apa-apa men, saya bisa menerima, yang penting sempit ya. Kenapa nih mau dicas? Oh gak ada yang ngecas guys. Gue kira ada yang mau ngecas. Malah minta dicas guys. Di luar galaksi ya, bukan di luar nalar lagi nih men. Gak dibalas sampai sekarang. Boleh jajanin apa nih? Boleh jajanin atau belanjain kamu enggak? Hehehe, boleh. Yeay, yuk mau apa kamu? Lagi mau apa? Civic Turbo. Langsung di ulti kena mental, men. Ini enggak masuk akal ya. Gua sendiri kalau ketemu cewek yang gua suka kan rasanya pengen ngasih yang terbaik, pengen gua jajanin gitu kan. Ya tapi yang dipikiran gua mungkin ya cilor gitu ya. Sablak. Jangan mobil juga lu minta, men. Civic Turbo. Wah, kena mental saya, men. Masih mending kena mental daripada kena serangan jantung. Habis ngebaca chat NT kan langsung meninggoy, enggak lucu, men. Perkuat sistem keamanan data Polri. Kenapa ini? Sistem keamanan hacker gitu kah? Kayaknya gua pernah lihat deh ini. Kita buka coba apa ya? Hacker. Nah, hacker background. Nah. Ya ampun, gua kira beneran hacker, beneran kayak cyber security ya guys ya. Ternyata cuma tema yang diambil dari YouTube doang. Ya Allah, buat malu men. Men, oknum-oknum begini yang menyeresakan coy. Memperkuat siber dari serangan bojorka. Ini yang komen semua anak, anak TikTok semua nih guys, anak Facebook yang udah tahu ya. Kesini karena bojorka viral di Indo. Aduh. Dia sampai sini akhirnya buat malu men. Aduh itu oknum, tolonglah dikeluarkan itu. Aku lapar, makan dong yang, suapin lah. Sini aku suapin, cepet. Ah dulu ya. Malah foto orang lagi nganga anjir. Ya ampun, ini pasti pacarannya virtual guys. Romantis kagak, radiasi iya ya. Buat NT-NT yang pacarannya virtual ya kan, sleep call tiap malam, chat-chatan, pegang HP terus lah. NT radiasi men, kena kanker, kena apa ntar, kena cancer ya. Ini kenapa gerakannya begini, ya ampun. Puas gue ngeliat endingnya guys, sangat-sangat puas men. Right, we need to do. Memang laki-laki ini cuma badannya doang tambah besar guys. Tapi kayak pemikirannya itu masih anak-anak. Makanya kayak banyak udah gede tapi hobinya kayak masih beli mainan-mainan anak kecil gitu. Kayak beli mainan-mainan gitu lah, ngerti gak sih? Kayak beli Gundam gitu kan. Itu kan sebenarnya kayak mainan anak kecil ya. Walaupun harganya bukan untuk anak kecil ya. Senang main beli Tamiya, mobil-mobil remote. Ini apa lagi? Ini cocoknya men ya. Cocoknya men untuk WC bucin level maksimum guys ya. Jadi kayak dimanapun kapanpun harus bertemu bucinan ya. Ini nih cocok ini. Luar biasa mantap. Apa nih? Baby comel. Sengaja nutup hati rapat-rapat malah didobrak om-om 2004. Buset! 2004 itu masih 18 tahun men. Saya yang sudah kelahiran 98 apa? Tua bangka. Aduh, cinta saya kesal ya baby ya. 18 om-om gua apa men? Tinggal menunggu ajal. Udah gila baby. Es bocorka. Yang di Madiun atau di mana ya? Madiun atau Malang, guys? Tukang es krim, men. Diciduk dikira bojorka. Aduh.
Jadi kita sudah bisa melihat kalau apa ya, sistem keamanannya itu sangat-sangat bobrok men. Bisa-bisanya kan kecantum es bojor kayak gini doang dikira hacker men. Habis itu ngelihat oknum tadi tuh bilang memperkuat pertahanan internet. Aduh, makin heran gue ngeliatnya. Oke guys, thank you udah nonton sampai akhir. Gua harap lo nonton ini semua terhibur. Jika ada salah kata atau kata-kata tidak baik, mohon dimaafkan teman-teman. See you in the next video. Bye-bye. I love you all.